Assalamualaikum. Hari ini kita jalan-jalan ke salah satu masjid yang terbesar di Sharjah, namanya Sharjah Mosque. Jadi masjid ini dibangun pada tahun 2014 dan selesai dibuka untuk umum tahun 2019, diresmikan oleh Syekh Sultan bin Muhammad Al-Qasimi. Nah, jemaah yang bisa ditampung di masjid ini banyak loh, kurang lebih 25.000 jemaah bisa berada di satu waktu di dalamnya. Dan jumlah yang dihabiskan kurang lebih untuk pembiayaan masjid ini adalah sekitar 300 juta dirham. Jadi bisa dibayangkan ya, effort yang digunakan untuk membangun masjid ini. Masjid ini lokasinya ada di pertigaan antara Emirates Road dengan jalan yang menuju ke Maliha Road. Jadi ini berada di pinggir jalan raya yang luas, yang besar, jadi mudah untuk ditemukan. Kemudian juga satu hal yang unik, di dalam masjid ini juga ada dua ruangan yang khusus dibuatkan untuk jamaah wanita. Kurang lebih sekitar 610 jamaah itu bisa berada di dalamnya. Total area untuk membangun masjid ini dengan semua fasilitas dan taman-tamannya yang cantik itu kurang lebih sekitar 190.000 meter persegi. Masjid ini juga sebetulnya terbuka untuk para pengunjung yang pengen jalan-jalan sekitaran kompleks, tetapi setelah adanya pandemik, jadi ada keterbatasan waktu. Masjid ini dibuka hanya pada waktu-waktu sholat tertentu. Nah, di sini nanti juga akan dilihat tempat untuk wudhu dengan ketersediaan air bersih yang bening di dalamnya. Jadi kalau ada kesempatan untuk datang ke Emirat, jangan lupa untuk menyeluangkan waktu untuk bisa datang ke masjid ini.